ini kita sedang melihat proses pemindahan surat suara dari kontainer ke salah satu gedung di Taman Budaya Banjarmasin. Jadi karena kontainernya ini nggak bisa masuk ke dalam, terhalang gapura, terpaksa kontainernya hanya berhenti di pinggir jalan Brigjen Hasan Basri, dan surat suara akan dipindah menggunakan mobil pick-up. Karena sebelumnya kontainernya nggak bisa masuk, terhalang gapura yang itu tuh. Jadi dia nggak bisa masuk, jadi harus dipindahkan dulu ke mobil yang lebih kecil dan baru bisa diletakkan ke ruangan. Jadi di sini kan kita sudah koordinasi dengan pihak keamanan, jadi ini ditunggu 24 jam ditunggu dengan pihak Taman Budaya juga. Tadi sekretaris sudah koordinasi juga. Jadi karena ini surat suara cukup sensitif lah, harus kita jaga. Jadi nantinya pihak keamanan termasuk dari kepolisian, TNI, dan dari KPU sendiri nanti standby lah menjaga suara-suara yang ada di gudang Taman Budaya ini.